Kabupaten Cianjur menjadi juara pertama ODF Open Defecation Free atau daerah yang telah melaksanakan stop buang air besar sembarangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Piala dan penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Bupati Cianjur Haji Irfan Rifano Muhtar yang telah sukses melaksanakan program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM yang disinergikan dengan upaya kolaboratif antara inovasi pemimpin daerah, kemitraan lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat di halaman Gedung Sate Bandung, Senin 12 November 2018. Penyerahan penghargaan tersebut dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-54 tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan, dalam kesempatan Hari Kesehatan Nasional ke-54 yang bertepatan dengan 4 tahun pemerintahan Jokowi JK, kita patut bersyukur bahwa berbagai program kesehatan yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat kita refleksikan melalui hasil-hasil pembangunan kesehatan yang meliputi upaya mendekatkan pembangunan kesehatan, akses pelayanan kesehatan, dan peningkatan mutu layanan. Nasional yang bertepatan dengan 4 tahun pemerintahan Jokowi JK, kita patut bersyukur bahwa berbagai program kesehatan yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat kita refleksikan melalui hasil-hasil pembangunan kesehatan yang meliputi upaya-upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu layanan. Kemudian mengingatkan agar pola preventif ya, hidup sehat itu harus menjadi lebih utama ketimbang kuratif atau rehabilitatif. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Tresna Gumilar menuturkan, selain mendapatkan juara pertama kategori ODF, Kabupaten Cianjur juga mendapatkan juara pertama tenaga kesehatan teladan kategori bidan, yaitu atas nama Gina Farida dari Puskesmas Ciranjang, dan kategori sanitarian sebagai juara pertama atas nama Ruby Gumilang Purnama. Sebagai desa percepatan desa ODF maupun desa negeri atau desa sepuh air desa sekarang ini berkat komitmen Bupati terhadap masalah lingkungan di Kabupaten Cianjur dan juga terhadap masalah kesehatan Cianjur. Juga berikutnya mendapat penghargaan saudari Gina sebagai bidan prestasi Jawa Barat juara pertama, dan juga Ruby sebagai juara pertama tenaga sanitarian.